jagalah itu anak-anak kita, kita. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Israfil tugasnya mengatur angin dan hujan. Omong Israfil, kami mohon ya, tolong sangat. Mudah-mudahan negeri kami ini hujannya yang bagus, yang merata, dan anginnya yang sumilis semerimis merimin. Angin yang membawa berkat, bukan angin yang bawa laknat. Siapa tahu kalau dikabulkan Allah negeri selama Allah, tidak ada angin ribut, tidak hujan lebat, tidak ada banjir. Karena doa Tuhan, Tuhan bermana Tuhan, Tuhan menjadi orang dermawan yang misteri. Dermawan yang misteri berdoakan seluruh negeri Selangor atau negeri Malaysia ini tanpa diketahui siapapun kecuali Allah dan malaikat Israfil. Oh, luar biasa. Itu ngomong dengan Allah. Direkodkan itu. Tak usah diomong-omongkan. Dan yang terakhir, malaikat yang kita tidak suka, malaikat Israfil, tugasnya menyangkut nyawa. Jadi ngomong, Israfil, kalau toh memang tahun ini ada tahun terakhir saya di beberapa tahun, tolong sampai dengan Allah sudah kami sebutnya dan pada khusus khotiba. Tapi ternyata tahun depan masih ada kesempatan kami diberi oleh Allah sebagai kesempatan untuk berlaku baju beribadah di Ramadan tahun depan. Mudah tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Maka terus tingkatkan, tingkatkan, dan tingkatkan demi mendekatkan dan jadi itu Allah SWT. Kita hanya ini jarang dibahas Tuhan, tapi ulikan itu saya kata Tuhan sekalian untuk boleh Tuhan sampai kepada yang lain, karena dasarnya surat surat Al-Qadrat karena zahir malaikat wa ruhu fiha bidni rabbi min kulli amr salam hiya hatta matahari fajar, terjat daripada matahari terbenam sampai fajar yang bertukus-tukus. Ada bawa kamera, ada bawa digital, ada bawa handset, ada bawa handicap. Tidak mau melihat kita, Tuhan. Saatnya mata kasar kita ini bisa dibuka oleh Allah. Dunia ini gelap gulita, karena ditutup oleh jutaan malaikat untuk memantau Tuhan, Tuhan, untuk melihat kita. Yang dilihat gelap kita ini morok, saya naik dewe. Ya, jangan. Ya sudah, kita betul. Oke, itulah Tuhan dan sekarang baik disampaikan pada hari ini. Minta maaf kalau ada segala kekurangan. Selamat berpuasa, selamat beribadah. Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan akhir Ramadan ini, semakin kita meningkatkan ibadah kita. Jangan lupa dan sekalian, segala kebaikan ada di bulan Ramadan dan waktu yang terbaik, insyaAllah. Dan biasa Tuhan dan minta maaf. Ini berkali pertama saya datang sini, saya mengakhiri kuliah di Kimpin dulu, Tuhan dan Kimpin. Ini pondok yang pernah Tuhan bantu kami dulu. Siap ini. Ini bahasa pertama alhamdulillah yang Tuhan bantu kami seringgi, dibalikin 50, 100 dan sebagainya jadinya. Jadi Tuhan tidak rugi, ini pondok kita ya. Ini baru diambil, sudah siap untuk bahasa pertama alhamdulillah. Jadi ini bukan main-main di pondok kita Tuhan tadi ya. Alhamdulillah kalau Tuhan tadi ingin tengok lagi, nanti kita akan datang setiap tahun dua kali kita akan membawa rombongan jamaah dari sini dan ini pondok kita ya. Ini sama. Dan ini yang terbaru Tuhan sekalian yang baru sambil dua sebelum jam Ramadan sampai sekejap ini untuk melihat ini. Ini pasang kedua, ini sedang kita akan bangun tiga tingkat Tuhan. Tiga tingkat ini baru di konkrit dan sebagian saja. Setiap satu tingkat memerlukan 50 ton besi, 50 ton besi. Jadi tingkat 150 ton besi. Tuhan Tuhan sendiri ya, Tuhan Tuhan ada zakat, ada silakan. Tidak rugi Tuhan, ini beli-beli sendiri ya. Ini kayak luar biasa, ini akan menjadi tiga-tiga. Ini baru akan dibangun sini. Ini lihat sendiri ya. Jadi ini gambaran atas ini, tiang-tiangnya begitu besar. Ini lihat sendiri Tuhan ya. Jadi artinya terima kasih daun keladi. Maksudnya jangan meninggalkan sore ini tanpa mengisi kota ini. Kalau lupa ya besok tapi double. Jadi kita insyaAllah bismillah waktu Tuhan derma sebut ibu bapak atau nenek inklusif bapak mertua jangan diam, biar mereka juga mendapatkan hadiah daripada putra putri yang soleh dan solehah. Ini aja tuanya, mari kita berdoa semoga ibu kita keluarga kita masyarakat bangsa negara kita aman tentram sejahtera bahagia tentu ibadah luar profor sudah orang yang berbadan zidna yang bernafia
Wisnu.